guys, kali ini kita lihat cara pembuatan arum manis ya. Kebetulan ini bapaknya ex supir Pahala Kencana guys, jadi setelah pensiun beliau usaha jadi penjual arum manis. Nah, bagaimana cara pembuatannya, mari kita lihat ya teman-teman ya. Ini makanan atau jajanan waktu saya kecil suka beli juga guys. Dari bahannya dari gula ya, bahannya dari gula. Biasanya ada di SD-SD, sekolah SD, atau di tempat-tempat hajatan seperti ini guys, biasanya pasti ada. Oke, ini kita lihat cara pembuatannya dulu. Ini bahan bakunya gula doang kan, Mbak? Gula. Nah, ini mesinnya beli guys. Gulanya ini diwarnain apa gimana ini? Ada pewarna. Oh, ada pewarna, pewarna makanan loh ya. Oh, jadi bisa warna-warni dari pewarna makanan. Oh, ya. Mesinnya beli berapa dulu, Pak? Saya 2010 beli 3 juta. Tuh, oh, mesinnya harganya 3 juta. Tahun 2010 bapaknya beli. Kalau sekarang sekitar 2 juta setengah. Oh, mungkin sekarang sekitar 2 juta setengahan deh. Turun ya. Banyak orang beralih profesi dari profesi yang lain-lain. Harum manis. Menjanjikan lah. Soalnya buatnya mudah, Pak ya. Susah-susah gampang. Makin plastik guys. Yang susahnya itu masukin ke dalam plastik. Yang susahnya masukin ke dalam plastik. Iya. Oh iya. Lengket ini itu lengket. Lengket Pak ya. Jadi harus di apa balurin aci. Aci. Oh iya, kalau kalau lengket berarti gagal ini Pak ya. Gagal ini. Ini gagal guys. Sering gagalnya banyak berarti Pak? 50% tergantung aja cuaca. Kalau dingin, kalau gini bagus. Bagus ya kalau panas gini bagus. Kalau mendung, waduh. Gulatnya 5 kilo kalau jadi. Pernah saya gulat mendung itu ini ya, mendung. Berarti cuaca mempengaruhi Pak ya? Mempengaruhi. Kalau di gedung kan nggak ada angin. Ya, angin. Apalagi angin kencang. Ya. Bilang sama saya tak bikin kan. Eh, neng jantung. Pak Oma, kulkas AC. Apa? Saya tuh
dinamo gulung, dinamo saya gulung-gulung sendiri. Berarti buka servis di rumah? Kalau ada, kalau ada. Oh, kalau saya itu buka seperti gini, tetangga-tetangga. Dulu bapaknya ex driver Pahala Kencana, Pak ya. 30 tahunan, Pak. Sekitar 30 tahunan lebih jadi driver. Tsunami 2006. Heeh, tsunami Aceh bukan? Aceh. Aceh. Kan 26 tanggal 2006. Tanggal 26. Itu waktu itu gubernurnya Surabaya itu masih diarahkan semua kan ke Pahala Kencana. Iya. Jadi Pak itu bawa ke sana mau Aceh. Berarti pernah ikut ke Aceh juga. Bikin lagi nih guys. Untuk yang kedua. Gulanya udah diisi. Jadi dia pakai macam kompor ya teman-teman. Dipanasin dia biar mekar atau gimana ini? Ini alatnya muter. Angin ini aja mempengaruhi. Angin mempengaruhi, Pak ya. Angin, cuaca lah pokoknya, mau panas mau. Tapi yang lebih bagus cuaca panas dan gak ada angin. Jadi yang kedua, yang paling susah masukin ke plastiknya ini, Pak ya? Sama ngiketnya ini, kalau ngiketnya nggak ada bocor lagi. Oh, anginnya? Harus nggak kembung dia. Harus nggak anginnya kalau. Duanya berapa tuh, Pak? Ya, duanya berapa? Lihat-lihat, Pak. Kalau rajatannya yang satu ini ya kita jual di mana? Kalau yang di pasar malam itu sepuluh. Baru dua yang jadi teman-teman. Hahaha.